Putin ancam negara yang terapkan zona larangan terbang di Ukraina. С коллегами западными разговаривают. А чего такое? У вас тоже есть радикалы. Да, у нас есть. Но у нас нет в правительстве радикалов. И все признают, что там есть. Да, может быть, у нас есть какие-то придурки, которые со свастикой где-то бегают. Но разве мы поддерживаем это на есть? Президент Русия Владимир Путин mengancam negara yang memperlakukan zona larangan terbang di atas Ukraina. Negara-negara tersebut akan dianggap oleh Moskow telah memasuki konflik Ukraina. Sebelumnya Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah memohon kepada Barat untuk mendukung zona larangan terbang karena posisi negaranya yang terkepung akibat invasi Rusia. Namun sejauh ini, permohonan itu dikesampingkan lantaran dikhawatirkan akan meningkat menjadi perang yang lebih luas dengan Rusia. Putin memperingatkan pemberlakuan zona larangan terbang akan memiliki konsekuensi kolosal dan bencana yang tidak hanya untuk Eropa tetapi juga untuk seluruh dunia. Setiap gerakan ke arah ini akan dianggap oleh kami sebagai partisipasi dalam konflik bersenjata oleh negara itu, kata Putin dalam pertemuan dengan karyawan maskapai penerbangan nasional Aeroflot. Meskipun begitu, Putin menepis rumor bahwa Kremlin berencana untuk mengumumkan darurat militer di Rusia. Hukum militer seharusnya hanya diperkenalkan dalam kasus-kasus di mana ada agresi internal. Kami tidak mengalaminya saat ini, dan saya harap kami tidak akan mengalaminya, kata Putin lagi. Bagaimana menurut kalian berita ini? Baku hantam di kolom komentar.